Pemirsa, menjadi komoditas unggulan warga Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan, anggota Satgas membantu warga untuk memetik pinang di kebun desa lokasi Desa Sasaran TMMD. Pohon pinang adalah satu andalan komoditas pertanian yang dimiliki warga Dusun Batu Rosak, Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan kali ini, prajurit TNI dalam giat TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan berupaya membantu warga dalam memetik hasil panen pohon pinang dengan harapan warga merasakan keberadaan mereka yang siap membantu warga dalam hal apapun. Nota Krisman, pemilik kebun pinang, juga mengapresiasi dengan adanya TMMD yang masuk desanya dengan harapan jalan yang dibangun oleh Satgas TMMD bisa mempermudah kegiatan sehari-hari, seperti contoh menjual hasil kebun ke pasar. Sebelumnya, mereka jika ingin ke pasar menempuh 8 kg dengan berjalan kaki dengan membawa hasil panen mereka. Mudah-mudahan dengan terbukanya jalan, mudah-mudahan ada sumbangan dari atasan kami, contohnya seperti para Bapak Menteri Sosial. Tim Liputan, Bandung TV.